А что прилетело? Beginilah kondisi terkini ruang bawah tanah di Majorque setelah pertempuran. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 6 Desember 2022. Pertempuran antara angkatan bersenjata Rusia dan angkatan bersenjata Ukraina semakin memanas. Kedua negara bertetangga ini justru semakin menunjukkan kekuatan tempurnya masing-masing di medan perang. Baru-baru ini di Majorque terjadi pertempuran hebat, ditandai dengan kondisi ruang bawah tanah yang porak-poranda. Dalam keterangan unggahan disebutkan 11 nasionalis angkatan bersenjata Ukraina tewas di sana. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina. Dan demikian rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet. Они какой-то спецназ был, да? То есть? Да, разведка. Значит, они здесь укрывались, да? Да, они были заблокированы, отказались сдаваться, начали выжимать их время. Если один сильно сгорел, да, второй почти целый, то есть здесь, видимо, огонь как-то, да? Мне кажется, Rusia melaporkan secara total 339 pesawat Ukraina, 180 helikopter, 2628 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 540 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.690 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-286.